ini kan cinta kali ya. HSR, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di episode kali ini itu gue udah ngajak salah satu perempuan cantik, tapi enggak lah, enggak cantik lah. Soalnya kasar. Hobinya tuh kasar, hobinya mukul-mukul orang, nendang-nendang orang, ya kan? The one and only siapa lagi kalau bukan Maya Sefa? Mana dia? Sini lu. Wes, gasak aja dong. Ambil konten gua, ambil. Enggak, kau udah pernah. What's up? Gila, masih pendek aja lu. Lu juga. Gila, Maya Sefa. Gimana? Gimana kabar lu? Baik, sehat. Baik ya. Ini kayaknya sekarang lagi sibuk mempersiapkan ya? Mempersiapkan apa nih? Enggak tahu, makanya gua nanya. Atau... Ya, enggak tahu kan mempersiapkan bisa mempersiapkan pertandingan ya pasti. Pertandingan. Tapi pertandingan masih lama, masih tahun depan. Oh, masih tahun depan. Mundur. Tapi udah harus mulai intens dari sekarang. Intens tetap. Kita kan ini masih bulan, ini kan bulan Juni nih. Kenapa enggak entar aja bulan Desember kayak gitu latihannya? Semakin matang latihan, semakin cepat menjadi juara begitu. Enggak ada yang instan semuanya gitu. Ya? Itulah. Oh, ya kan? Jadi perut gede. Ya biasalah. Makannya banyak. Oh, makannya banyak. Iya. Yeah. Mai, sekarang gua mau kenalin lo sama si Aubrey. Oh iya, Aubrey. Ganteng enggak? Ganteng. Iyalah. Ganteng mobil ya deh buat orang. What? Setuju. Benar. Benar. Enggak ada otak emang. gue pengen kenalin lo sama dia. Nah, sekarang gue pengen ngajak lo jalan-jalan pakai Aubrey. Oke. Cuman nanti akan ada challenge buat lo. Apa challenge-nya? Ya nanti di dalam mobil baru lo harus bisa tahu. Oke. Udah kan niup-niup balon kan? Enggak lah. Apa itu niup-niup balon? Niup balon bisa sambil diket. Niup balon doang. Sering dia main balon. Sering. Punya. Astagfirullah. Sekarang lu kan lu jago karate ya kan. Terus sekarang udah enggak jomblo ya? Tidak lagi lah, masuk di Twitter. At the end. Siapa? Adalah, enggak usah dipublish. Oh, enggak mau dipublish. Tiba-tiba undangan aja. Apa? Rencananya sampai kapan, Mai? Enggak tahu sih. Enggak tahu. Jalanin aja dulu. Jalanin dulu. Oke, yaudahlah kita langsung masuk ke mobil aja. Yuk. Ayo, Mai, masuk, Mai. Nih, spesial buat lo, gue bukain pintunya. Tenang. Wes, biasa aja, oncom. Udah? Udah. Sotoy banget ya, kita kerjain dia. Kita lihat deh gitu. Gak ada apa? Pelindung apa? Oh, gak ada. Ini mobil biasa soalnya kok. Peraturan yang pertama, lo gak boleh pegangan sama itu. Oke. Okay. Itu peraturan pertama. Oke. Okay. Oke? Okay? Peraturan kedua, coba cerit, kasih tahu challenge-nya cerit. Lu, gue denger-denger bisa nyanyi, Mai. Bisa. Enggak lah, suara gue jelek, cempreng. Terus, challenge-nya, lu nyanyi aja, Mai, di dalam mobil, Mai. Nyanyi lagu apa? Lu mau lu apa? Yang lu bisa, yang lu hafal. Tapi harus bagus. Buat cowok lo deh, nyanyiin buat cowok. Iya, anggaplah okay. Nyanyi buat cowok okay, lo deh. Okay. Apa lagu apa? Ini kan cinta kali ya. Namanya juga lagi anget. Gak apa-apa dong. Anget-anget teh ayam kan nih? Taruh. Gue takut lupa liriknya jadi kayak gini nih. Ya apa yang biasa lo nyanyiin? Yang lagi relate aja sama hidup lo. Gue juga... Udah, okay. Ini kan cinta aja. Oke. Okay. Kaitna. Depannya gimana? Saat ku jumpa dirinya. Oke, okay, siap. Okay, tahan. Ya, mohon maaf. Udah boleh nyanyi, kapan nyanyinya? Ntar, jadi pas gua start lu baru boleh nyanyi. Ini kaca biarin dibuka aja ya. Iya dong, kan biar anginnya sepoi-sepoi. Sekarang lu kalau gua enggak takut enggak jadi masalah kan? Enggak jadi. Emang yang bilang lu harus takut siapa? Oh, enggak. Lu enggak harus takut, gua cuma pengen ngajakin kira lu. Kira-kira konten lu jadi jelek gitu kalau gua aja biasa aja sambil nyanyi saat. Enggak, enggak kok. Tapi nyanyi yang bagus ya. Ya insyaallah kan suara gua pas-pasan. Iya, pokoknya nyanyi harus bagus gitu aja. Jadi pas gua start, lu baru boleh nyanyi ya. Oke. Okay? Oke. Okay.
Mai? Gak boleh kurang. Astagfirullahaladzim. Dian, suara lo jelek, Mai. Iya. Padahal suara lo bagus loh. Waktu kita live waktu itu bagus suara. Ya enggak bisa pas kayak gini nyanyi lah. Copyright. Emang iya? Kena copyright? Kan nyanyi kan ya? Oh iya. Enggak nyanyi sih sebenarnya. Teriak-teriak, street. Enggak nyanyi. Nyanyi. Oke, okay, sekarang gini aja deh. Gini sekarang. Lo boleh buka yang ada di laci sekarang. Ah, lo ambil amplopnya. Yang mana aja? Ya, yeah, yang itu aja, yang atas aja. Tutup lagi. Oke. Kita sekarang mau coba lagi. Itu di dalamnya ada uang. Uang-uangan. Ya, pokoknya uang. Lo harus hitung. Harus hitung. Uang-uang. Lo harus hitung yang benar. Okay. Kalau salah, nanti akan ada hukuman. Gak tau, otak gue setengah. Gak dulu. Gue nggak boleh, gue jalan baru lo buka. Yeah. Oke. Okay. Siap main? Siap. Kalau kali ini gue deg-degan ya. Jangan dihitung, coba kasih lihat dulu mana Agit. Buka, buka pintu. Buka si gembel. Kan gitu, sa 800 ribu guys. Udah. Masa salah? Ini namanya pembohongan publik. Sumpah ini 800 ribu. Ya udah kita hitung sama-sama. Ah, hitunglah. Hitung, ambil. Gue juga udah males hitungnya. Mohon maaf ya. Nih ya guys. Tuh, sampai gini sini duitnya. Ya Allah. Tenang guys, nih ya. 100 200 300 400. Gue angkang gini. 500 600 100 200 300 400 500 600 600 ini 600 ya no 2 4 6 6 8 8 8 10 berapa tuh 700. Udah, itu 100 ribu nyampe tuh. Hah? Nyampe 100 ribu.
insya Allah 10, 20, 30. Wah guys, 40. Wah guys, 6, 8. Aduh, 10, 50. Turun. Tadi berapa lo bilang? 800. Ternyata setelah lo hitung berapa? 754.000. Terus 46.000-nya dari mana, Maya Seva? Apa 800.000 tadi gue bilangnya? Iya. 800.000. Karena udah mau sampai kan pas gue lihat wah banyak nih kayaknya nyampe nih 800 gitu. Pakai logika. Hitung cepat. Jadi lo gagal ya? Dikit doang. Akuin dulu lo gagal. Akuin dulu. Gagal sama challenge ini. Anjir. Gila nih. Disuruh pakai otak, udah tahu otaknya cuma setengah. Astagfirullah. Nah, karena lo gagal, kita punya punishment buat lo. Apakah itu? Ya, pokoknya apapun itu lo harus lakuin. Oke. Okay. Oke. Okay? Nah, punishment-nya itu adalah tidak. Belum. Ya. Punishment-nya itu adalah lu kenapa jadi lebay banget sih jadi manusia? Hey. Gak apa-apa, biar seru. Lagi kasmaran, boy. Iya. Biasanya kalau di konten HSR ngomonginnya tentang jomblo. Sekarang ya. Berarti lo sudah melampaui kakak lo dong? Kakak gue banyak sebenarnya, Kak Vina. Banyak sebenarnya dia. Tapi dia menyembunyikan. Bermain dalam ini. Nanti jangan lupa nanti kasih tau Vina ininya ya, linknya ya. Iya. Kata Maya lo. Oke. Jadi panas Vina itu adalah balik lagi seperti biasa, subscriber yang bakal nentuin punishment buat lo apa. Ya. Nanti kalian boleh komentar di bawah. Gitu lah. Kalian boleh komentar di bawah kira-kira punishment yang paling cocok buat seorang Maya Seva gara-gara gagal ikutin challenge dari Obri apa? Kalian yang nentuin. Jangan yang susah-susah ya, kalian kan sayang aku. Ya kan. Gila banget. Oke, Maya, berarti kita akan ketemu di next videonya. Kita akan lihat apa kira-kira respon dari subscriber kita, maunya lu disuruh ngapain. Terserah ya, kalian boleh nyuruh Maya ngapain aja. Taruh lu itu tergantung berapa banyaknya ya, atau? Gak tahu, tergantung nanti. Paling banyaknya apa, setujunya apa. Oh, okay. Ya tapi challenge-nya gak boleh aneh-aneh ya. Yang masuk akal aja. Misalnya kayak Maya jalannya kebalik gitu, tangan di bawah itu boleh. Gak bisa. Loh kan lu atlet kan. Jalan dulu dong, contohin. Kan gua udah bukan. Duyung. Bilang duyung, boy. Gila juga ada anak. Aduh. Oke, Maya, thank you sudah ikut. Oke, thank you HSR. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Aldi Rais undur diri dan Maya juga. Maya siapa? Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR. Maya ya? Iya, halo. Nih, Haji. Ini masih jomblo. Masih jomblo enggak? Apaan sih sotoy? Udahlah, gila. Jomblo, bro. Coba. Adalah.